Apaan tuh? Gak boleh dipegang. Jam tangannya Ayah antik. Nanti rusak lagi lu pegang. Baik banget sih. Cecil, nanti rusak. Awas ya sampai lu pegang-pegang ya. Kalau rusak, Ayah bakal marah. Jangan lu pegang. Diem ya. Gua mau ambil minum. Awas lu pegang. Baik banget sih hidupnya. Oh, kayak gini namanya jam antik. Gue fotoin ketiak. Saya nyari jam antik. Oh my god, no. Gak kenapa-napa. Kok detiknya gak jalan? Tunggu, diem. Kok jamnya Ayah ada di Kak Cecil sih? Please, lo jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Nih ya, tadi gue gak sengaja, sumpah gue gak sengaja jatuh. Tapi gak kenapa-napa nih, ya kan? Tuh, masih mulus. Cuma, detiknya gak jalan, cuma... udah, lo gak usah ngomong sama siapa-siapa ya. Tapi, Kak... Udah jangan pakai tapi-tapian. Pokoknya lo gak pernah ketemu gue di sini, gue gak pernah megang jam ini, lo gak pernah lihat gue, oke? Tapi Kak Caca mau kasih tau kalau mesin jamnya emang mati. Kak Caca, tolongin dong ini. Jam tangannya Ayah tadi jatuh, terus sekarang gak mau jalan detiknya. Gue udah bilang, gak usah dipegang, lo tengil sih. Ini jam antik loh, dari sahabatnya Ayah. Ayah suka banget, lo rusakin lagi, parah banget lo. Gimana dong, I have to do something. Kak Cecil, Caca mau ngomong. Shut up, gue udah bilang kan dari tadi. Kali ini aja jangan bocor jadi orang. Kak Cecil, Caca mau ngomongin soal jam ya kalau jam... Ya udah, kan gue bilang, anggap aja tadi lo gak liat gue di sana megang jam Ayah. Iya, tapi... Caca! Tapi kan Kak Cecil... Udah diem aja sekarang, Kak Cecil kan gak tau kok. Cecil! Cecil, mendingan lo pergi. Ayah kayaknya udah tahu kalau jamnya rusak gara-gara lo. Kayaknya udah tahu deh. Kayaknya udah tahu. Cecil, loh, tadi ada Cecil. Suaranya? Ada. Kemana dia? Ayah kenapa nyariin Cecil? Enggak, coba Ayah cuma pengen mastiin aja. Dia itu sebenarnya mau kasih kado ke tante. Tante siapa ya? Bukan tante siapa-siapa. Ayah ngomong soal tante. Kalian salah dengar. Ayah gak ngomong tante kok. Kamu ini gimana sih? Bukan. Kok Ayah aneh ya? Bener dong, jangan rusak. Cecil. Kau. Ayah jangan deg-deg, Ayah aku lagi gak enak badan. Jangan, Ayah! Terus ketularan. Sebentar ya, cek dulu. Gak panas, kok bisa sakit ya? Ayah gak tahu nih, gak enak badan tiba-tiba. Ke dokter yuk. Gak usah ya, udah. Ya masa kamu sakit gak mau ke dokter? Ya gak usah, nanti juga sembuh sendiri. Kalau gitu... Aku udah sembuh. Sembuh. Tadi kayak badan aku gak enak banget, sekarang udah enak deh. Sumpah. Mungkin karena Ayah datang ke sini kali aku jadi mendingan sekarang. Makasih ya Ayah ya, udah nyamperin aku. Bentar ya. Citra. Ayo bantuin gue dong, lo bisa benerin ini kan? Gak bisa lah, benerin aja tempat tukang servis jam. Oh my gosh, kenapa gue gak kepikiran ya? Apa sih? Telepon Roy bisa kali. Apaan sih lo masalah kayak gini doang pakai telepon Roy? Enggak! Udah sana telepon Roy, dia kan multi talenta, bisa berbuat apa saja, bisa membenarkan apa saja. Enggak sih lah, masalah sepele doang lo, ribet banget. Gak usah panggil Roy. Kok sepele sih Kak Citra, ini penting. Cecil! Tuh kan? Ayo,
Cecil mana? Aduh, kemana lagi tuh anak? Pantry ayah.